نستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، saudaraku Nabi Usama Adi Syarudin, saya mendengar yang mereka wasian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bincangkan ayat 27 dan 28 daripada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ini. Allah Subhanahu Wa Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى إني أثق بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم. Dan Musa berkata, semuanya aku berlindung kepada Rabku dan juga kepada Rabmu, Tuhanku dan Tuhanmu, dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Dan seorang lelaki yang beriman di kalangan pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan bunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Rabku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan Rabmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dia akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Semuanya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi kesan daripada konspirasi dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa ini, lantas Nabi Musa menjelaskan kepada pengikutnya, jangan kamu imbang kepada keselamatan aku kerana Allah SWT berjanji untuk melihara aku. Innani ma'akuma asma'u ara, ini telah kita lihat, aku bersama dengan kamu wahai Musa, dengan Harun aku bersama dengan kamu, aku akan menjaga kamu, aku mendengar dan juga melihat apa sahaja perkembangan yang berlaku. Kerana itu muslimat ini boleh kata sekalian, dalam hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi yang salam bila merasa takut pada satu kaum, maka Nabi akan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'ubika min finuhurihim. Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'ubika finuhurihim. Ya Allah, kami dengan semuanya mohon perlindungan kepada kamu, kepadamu dari senak kejahatan mereka, dan kami menjadikan kau di leher mereka untuk menolak kekuatan mereka, menolak kekuasaan mereka itu. Doa ini mesti sekalian boleh saya dapatkan dalam Facebook saya, insyaAllah Facebook Ustaz Azlan Muhammad, akan saya publishkan doa ini. Mesti sekalian ini boleh dapat sekalian. Macamlah kalau kita menghadapi golongan yang ingkar, yang degil, yang samsing, yang namanya ayah kita, maka Nabi ada petunjuk doa yang lagi amalkan itu. Dan aku yang terdahulu, kita telah lihat bahawa perkara yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita, menghindari sifat takabur. Jangan kita lihat ayat ini berkaitan dengan Fir'aun, maka takdirlah kena mana itu mengkuli mutakabir. Dan ini kisah tentang Fir'aun, tak ada kena mana itu. Jangan sifat takabur ni, kata Imam Ghazali, menyebabkan penghalang, menjadi penghalang penutup pintu syurga. Sebab pertama, orang takabur kena ilmu, disangka ilmunya cukup tinggi, justru dia melihat semua orang lain ini lemah, leceh, tak menguasai ilmu hadis macam dia. Dia publish di mana-mana, dalam blog ke, dalam Facebook ke, dalam tulisan di akhbar ke, menghina orang lain. Dia seorang saja yang faham hadis. Ini sifat penyakit ni berlaku pada orang alim, tidak dinafikan, kata Imam Ghazali. Kerana sebab asal dia minta ilmu kalau tidak betul. Kerana dia minta ilmu ni bukanlah kerana Allah, tapi kerana nak populariti daripada awal, nak dikenali, nak dipanggil orang alim, nak dilihat, dikenal sebagai orang yang berjasa. Jadi matlamatnya tidak kerana Allah. Imam Ghazali berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa aba al-ilmu an yakuna illa lillah. Kami dahulu menuntut ilmu kerana selain Allah, ternyata ilmu itu tidak datang kepada kami, ia enggan untuk melekat dengan kami. Yang kedua, hati kotor kerana
dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita terlibat dengan banyak benda-benda yang syubhat, benda-benda yang haram, berdamping dengan orang-orang yang lalai. Dengan sebab itu, kita bimbang kadang-kadang dengan sebab apa yang kita lakukan itu, hati kita makin hari makin kotor. Bila kotor, kita tidak lagi bersikap macam orang-orang alim. Kita kini bersifat melihat mana yang ada kepentingan kepada kita, maka itulah yang kita utamakan. Maksudnya surat ini mulai kat masyarakat. Jadi hati ini kotor kerana kerjaya, hati ini kotor kerana pergaulan, hati ini kotor kerana persekitaran. Dahulu masa kita belajar, keliling kita semua orang alim yang ikhlas. Tapi bila kita balik bekerja, nampaknya keliling kita ni zi'abul bashar, serigala-serigala berubah manusia. Kewangan jadi keutamaan, kemasyhuran menjadi target. Maka kita menjadi kotor. Jadi kita disebabkan bergaul dengan orang seperti itu. Maka ilmu tidak lagi manfaat, tidak lagi peranan untuk merefleksikan image yang betul. Maka jadilah orang itu kapur ketika orang tadi. Benar, tak dapat dinafikan benda ini. Lagi, takabur ini juga menimpa ahli ibadah, menimpa orang yang beribadah. Kita belajar dalam hadis yang sahih, Imam Ghazali jelaskan di sini, bahawa ada seorang yang ditimpa penyakit gurur. Dia beribadah kuat, dia melihat seorang kawannya ahli maksiat dan tak, dia telah menghina orang tersebut. Kamu ni sibuk dengan maksiat, nanti kamu masuk mati masuk neraka tau. Dia boleh bagi amaran pada orang pula. Selalu dia cakap begitu. Yang melakukan maksiat ni dalam hatinya, sedar, ya Allah, aku nak buat baik lah, ya Allah, tapi kita tahu lah, aku lemah lah Allah, sekitaran ku tak membantu lah, ya Allah, tapi kita tahu macam ni jalan nak kembali pada kau. Dia tak ada pula tunjuk cara yang betul untuk aku bertaubat. Dalam hatinya ada perasaan kesal. Ternyata orang yang dituduh masuk neraka ni yang masuk syurga. Dia yang sibuk buat taat pula, dia pula kena laku. Kerana Allah tanya padanya, syurga neraka tu milik kau ke? Kau senang-senangnya beramal, kau beranggap masuk syurga. Dia yang lalai itu banyak masuk neraka, padahal dalam hatinya sentiasa dia kekesalan. Taubatnya diterima Allah, taubat nasuh. Ini adalah sebab manusia takabur. Kerana amal dan juga ibadah lakukan yang melihat orang lain ini. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajar kita, idza sami'tum rajulan yaqulu halakan nas wa halakahum. Kalau kamu dengar seorang berkata, manusia semuanya telah binasa, maka semuanya yang berkata itulah yang membinasakan mereka. Dan setengah yang lain, bahawa ahlakuhum, ahlakuhum maknanya dia lah yang membinasakan mereka, merosakkan mereka. Dia sibuk mengatakan orang rosak, dia yang sebenarnya merosakkan mereka. Yang kedua, ahlakuhum, dia lah yang paling rosak. Maknanya bukanlah larangan kita untuk mengatakan kebimbangan kepada akhlak manusia yang rosak, bukan. Tapi jangan kita memandai-mandai, bincang, sibuk-sibuk isu seperti ini. Kita tak ada solution, kita tak ada solusi, kita tak ada nak memberi jalan keluar. Dengan cara itu, kita bimbang kita lah yang merosakkan mereka, atau kita bimbang kita lah yang paling rosak di kalangan yang rosak itu. Kan orang Islam diajar, kafa bil mar'i syarran an yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk akhlak bila dia menghina saudaranya yang lain. Hadis ini baik muslim. Nombor tiga, sifat takabur lahir kata Imam Ghazali kerana nasab. Sesuatu satu hari Abu Dhar berdebat dengan seseorang, lalu dia berkata kepada orang itu, wahai anak orang hitam, ya Ibn al-Aswad. Lepas itu sampai pun Nabi, Nabi panggil Abu Dhar, ya Aba Dharrin, inna kamru'un fika jahiliyatu. Wahai Abu Dhar, kamu ni seorang lelaki yang masuk Islam, tapi dalam hatimu masih ada lagi jahiliyah. Lantas Abu Dhar pun berbaring berkata kepada orang itu, berdirilah kamu, pijaklah muka aku ini. Jadi kita kena sedar, janganlah dengan sebab keturunan kita melihat orang lain ini, orang lain bawah dari kita, nak makan dengan dia pun tak layak. Kenapa saya keturunan orang yang mulia, bangsawan, kamu ni siapa? Nabi pernah bersabda, la yada'anna qaumun al-fakhra bi'abaihim wa kasaru fahman fi jahannam aw la yakunanna ahwan 'ala Allah min al-ja'lan allati tadribu bi anafi al-qadr. Nabi bersabda menjelaskan, janganlah bangga-bangga dengan keturunan, janganlah kamu bangga atas nama nenek moyang kamu yang entah-entah dah jadi arang dalam neraka, mana dibakar oleh api neraka. Apa kau nak banggakan dengan dia? Kalau dia orang bertakwa, tak mengapa juga. Dan bertambahlah kehinaan di atas mereka di sisi Allah dari kumbang yang mengeluarkan kotoran dari hidung. Hadis ni riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud. Lagi, manusia menjadi takabur kerana cantik, kata Imam Ghazali. Ini biasa dialami oleh orang perempuan. Dia rasa dia cantik, dia merindukan orang lain. Itu sebab pada satu hari, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha
berkata kepada Nabi, wanita itu pendek. Nabi pun mengisyarat kepadanya, mengatakan kepadanya, kamu telah mengumpat dia tahu. Bacalah kisah keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, puteri-puteri Nabi, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Yang kelima, manusia menjadi takabur kerana harta. Dulu kita baca surat Al-Kahfi kan, kisah dua orang yang memiliki kebun taman. Dia mengatakan bahawa kepada kawannya, harta aku lebih banyak, ni aksaru malan, aku lebih banyak harta daripada kamu, dan juga penyokong-penyokong. Aku ada banyak harta berbanding dengan kamu. Harta menjadi ukuran untuk dia sombong. Tuan-tuan dah nanti ni kasih rasulian. Lagi kata Imam Ghazali, manusia menjadi takabur kerana kekuatan. Lagi yang ketujuh, manusia menjadi sombong kerana pengikut, pendukung, murid, anak dan juga keluarga ni. Ramai orang salam cium tangan dia. Dia lah orang paling alim. Mulalah dia rasa sombong. Mulalah dia tak mahu dengar orang lain. Mulalah dia tak mahu dengar daripada orang lain, walaupun orang yang bercakap lebih berkeahlian daripada ini. Muslim-muslim ini mulai kat masa tentang gambaran orang yang takabur ni. Kata Imam Ghazali lagi, Allah mendalam sebuah kajian tersebut dalam Isyak Al-Minti. Antara tanda-tanda orang takabur, takabur, bila orang datang, bila orang datang, dia nak orang, bila dia datang, dia nak orang berdiri kepada ini. Itu sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang lain yang sedang duduk berdiri bila dia datang. Ini adalah orang yang suka kalau melihat orang berdiri bila dia datang. Contohnya sudah faham, berdiri tak ada orang datang ni, pernah juga diamalkan Nabi SAW. Itulah kisah Sa'ad bin Mu'az untuk membuat keputusan terhadap Khaybar. Apa keputusan yang dibuat oleh Sa'ad? Sa'ad datang Nabi itu sahabat-sahabat diri, berdiri dan berkata menghormati, itu tak ada masalah. Tapi berdiri kalau nak tunjukkan kita ni hebat, nak ikut style orang-orang kafir, maka itu tidak dibenarkan. Anas bin Malik pernah berkata, tidak ada generasi yang lebih cinta kepada Rasulullah selain para sahabat. Kan mereka telah melihat Rasulullah datang, tapi mereka tidak pun tidak berdiri kerana mereka mengetahui Rasulullah tidak menyenangi. Rasulullah tawabung bukan larangan yang sifat mutlak, dibenarkan, tapi dengan kadar-kadar yang tertentu, dengan dhabit yang tertentu. Lagi tanda orang yang takabur ni, kata Imam Ghazali, dia tidak mahu pergi satu tempat melainkan ada orang berjalan ikut belakang dia. Lagi dia tidak mahu mengunjungi orang lain, kerana dia beranggapan mengunjungi orang lain tu seolah-olah orang tu lebih tinggi daripada ini. Itu sebab diriwayatkan bahawa Sufyan As-Sauri bila mengunjungi kota Ramallah, lalu Ibrahim bin Adham mengutus seorang untuk menemui Sufyan As-Sauri datang dan meriwayatkan hadis kepadanya. Maka Sufyan As-Sauri datang memenuhi panggilan Ibrahim Adham ini. Lalu seorang berkata kepadanya, wahai Abu Ishaq, wahai Sufyan, mengapa kamu datang kepada Ibrahim Adham sedangkan dialah yang memerlukan meriwayatkan hadis kepada mu? Jawapan Sufyan As-Sauri, aku hanya ingin mengetahui bagaimana tawaduknya Ibrahim bin Adham ini. Kerana Ibrahim Adham yang terkenal sebagai seorang yang sangat tawaduk. Lagi sifat orang terkabur ni tuan-tuan, dia tidak senang kalau ada orang yang duduk dekat dengannya. Dia tak mau, kalau boleh nampak dia dalam keadaan dia duduk terasing dan nampak dia lebih mulia daripada orang lain. Dan lagi tandanya dia tidak mahu membuat kerja rumah kerana dia malu kalau orang lain tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab diriwayatkan tentang Umar bin Aziz, ketika lampunya mati, tetamunya berkata, biarlah aku hidupkan lampu itu wahai Tuan Khalifah. Umar bin Aziz jawab, bukankah seorang yang mulia bila dia menjadikan tamunya sebagai pembantu? Bukanlah seorang itu mulia bila dia menjadikan tamunya sebagai orang suruhan. Akhirnya dia sendiri yang membuat. Umar bin Aziz buat kerja rumah sendiri. Kalau kita datang ke rumah Tuan Guru, Tuan Guru buat air untuk kita, umpamanya begitulah. Maka muslim-muslimat ini mulai kalau sekarang ni tanda sifat tawaduk. Kalau tidak orang melakukan satu perkara kerana tunjuk dia hebat, kita bimbang sifat itu adalah sifat takabur yang boleh menghirit seorang masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik untuk kita kaji lanjut. Walaupun ayat ni kisahnya kepada Fir'aun, tapi kita pun kena pastikan diri kita jangan dihindari sifat Fir'aun dalam diri. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kali yang kuliah akan datang. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.